Mau jepit lu tuh, Reji. Korban Labuan Haji. Baru saja terjadi kecelakaan maut di Jalan Temukus Jalur Singaraja Seririt Gilimanuk. Kecelakaan ini menyebabkan satu unit mobil lingset bagian depan akibat menghantam pohon di sisi jalan, dan satu orang dinyatakan terkapar dan sudah tak bernyawa. Video ini didapat dari kiriman salah satu subscriber kami. Informasi kecelakaan saat ini masih belum bisa kami sampaikan secara detail. Dari informasi yang didapat mengenai jalur kawasan ini, memang kerap sering terjadi laka lantas. Warga Bali terutama Buleleng sudah tidak asing lagi dengan jalur Singaraja Seririt, tepatnya kilometer 15, yang ada di wilayah Dusun Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Meskipun jalur ini lurus dan datar, namun wilayah ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Hingga memakan korban jiwa, banyak yang menyebut daerah ini dijuluki jalur tengkorak. Usut punya usut, dilihat dari niskala, jalur ini memang banyak ditemukan roh akibat mati secara tidak wajar. Bukan tanpa alasan banyak ditemukan roh hakus bergentayangan sebab tahun 1886 lalu, saat zaman kolonial Belanda, di jalur inilah terjadi perang masyarakat Banjar melawan pasukan Belanda. Sebagai umat Hindu, dimanapun ada orang meninggal, harus ada upacara nebusin atau ngedetin, tentu saja karena berbeda keyakinan, banyak kolonial Belanda yang meninggal yang belum diupacari apa-apa, inilah penyebab jalur ini memiliki energi negatif. Korban Labuan Haji. Oh, bapaknya mana? Enggak tahu. Iya, pengen mau. Enggak ada. Jalur Lindaman Sari ya senangannya. Oh.